Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan bermain Destiny Girl ya. Destiny Girl Sea. Nah, jadi kali ini saya ingin mengalahkan bos ini ya. Cuman ini masih kurang 2000 power ya, kurang dikit sih. Jadi sebentar ya, kita daily dulu. Naikin power 2000 ya. Oke sebentar, kita jajan dulu ya. Karena saya baru login ini, belum ada daily. Oke, bos guild. Jadi besok itu ada banner Ciome ya, barengan sama kucing hoki. Kucing beruntung. Nah, jadi buat kalian yang mau gacha Ciome, pastiin kalian gacha kucing beruntung dulu sampai 5 step baru Ciome. Jangan Ciome duluan. Takutnya nanti kalian lupa lagi kalau ada kucing ya. Karena ada Ciume. Ini equip apa saya nih, hunter saya udah ganti-ganti nih, jadi urutannya skillnya udah berantakan nih untuk bos. Agak mager saya gantinya balik, yang penting udahlah, yang penting daily aja gitu ya. Soalnya mau ganti-ganti nggak ada fitur kayak satu set gitu gearnya. Oke. Rendah jadinya ya di Ciume. Harusnya kan si kembar duluan tuh nge-skill, terus si Fuma nge-skill ya. Baru si Ciume. Cuman ya udahlah, mager soalnya ganti-gantinya. Udah bingung saya kalau udah dilepas-lepas. Oke, udah. Harusnya 120 juta lewat itu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Selisih satu peti doang, nggak apa-apa lah. Jadi kemungkinan besok itu saya konten gacha Ciume lah ya, ke bintang 4. Di sini kan Ciume saya posisinya bintang 3. Jadi kemungkinan sih saya bakal gacha sampai bintang 4. Tapi belum tahu ya berapa kali gacha. Kayaknya 80 kali gacha aja lah. Nyari bintang 4 udah stop. Soalnya ya, kalau kalian yang mau gacha sekarang, gimana ya kalau udah nanggung ya, takutnya nanti bulan depan keluar kupon diskon gitu. Jadi kalau bisa, misalnya kalian mau punya Ciume nih, walaupun cukup sampai bintang 6 tuh tabungan kalian, cukup bintang 4 aja gacain, save dulu gitu ya. Jangan langsung digacai sampai bintang 6, soalnya ini kita kayaknya udah lumayan banyak, apa ya, udah mulai lumayan lengkap gitu karakter yang keluar. Jadi bisa jadi ntar bulan depan keluar kupon diskon. Kan sayang sih ya kalau udah keluar kupon diskon itu setengahnya harga gacha, jadi rugi ntar. Jadi buat kalian yang tabungan banyak, untuk pertama kalian gacha sampai bintang 4 aja dulu, nggak usah digas langsung bintang 6. Buat yang free to play ya, kalau yang sultan mah ya gas aja ya, kita kayak save lah, save gems untuk timing yang pas gitu, yang tepat. Oke. Itu udah, berikutnya apa lagi nih? Oh iya ini ya. Ini klaim dulu yang gold, yang kristal kita sisain ya. Seperti biasa kita nabung kristal di sini. Oke. Ini auto kirim aja sisanya. Kita ini dulu. Oke, ini ambil hadiah AFK. Ini saya berapa banyak lagi nggak ya? Ini pun saya kayaknya nggak sampai penuh nih event aktivitas. Nah bener ya, 100 lagi. Dapat nggak nih ya? Labirin, partisipasi boss guild 7 hari lagi. Kayaknya dapat lah ini. Arena premium 65 kali itu yang agak ketinggalan saya. Toko labirin, toko aktif, dapat lah. Kita arena premium dulu ya, biar nggak lupa. Oke, stay di berapa nih? Rank 89 ya. Astaga, ini kok suka banget ngebug ya. Oke. Wah, menang. Menang rupanya. Oke, lanjut. Oke, kalah. Oke, lanjut lagi.
okay, kalah. Gak apa-apa, kita ngabisin chance doang ya. Yang penting kita arena gitu. Karena ada misinya. Ini apa, saya pun udah mulai nge-lag nih ya wifi. Udah akhir bulan gini, pusing ngeliat IndiHomo ini memang. Ada setiap apa ya guys, tanggal 20-an itu pasti wifi nge-lag. Makanya saya pun mau nge-live bingung nih. Karena kemarin itu ya bitrate-nya itu turun parah itu sampai patah-patah tuh yang nonton. Takutnya ntar nge-live bermasalah gitu. Oke, kita habis 8 kalinya aja ya. Udah ngeri-ngeri ya power mereka. 1-4. Ini udah ranking 48 saya nih, kejauhan. Oke. Kayak segitu aja lah ya. Terus apa lagi? Oh, menara. Menara, kita menara elemen aja lah ya. Bisa nggak nih ya sampai 10? Di carry Takenaka doang ini. Jadi buat kalian ya yang misalnya baru main, atau iyalah yang baru main, itu menurut saya sih kalian wajib ya punya Takenaka bintang 3. Itu untuk ngegendong kalian konten-konten PvE ya, setidaknya sampai yang diperlukan lah, misalnya sampai chapter 20 ataupun kayak apa namanya, tower ya, gendong tower dan lain-lain lah konten PvE. Karena kalau game Destiny Girl ini kayak toko-toko apa gitu ya, itu bakal makin bagus jualannya, dagangannya itu ketika chapternya udah lebih jauh gitu. Nah jadi kalau bisa ya itu kalian punya itulah Takenaka untuk gendong, setidaknya sampai chapter 21 itu kalian aman lah kalau punya Takenaka ya. Oke, kayaknya udah 100 ini. Coba kita lihat. 60, 80. Satu lagi kurang. Oh iya, ini ya enhance. Kita kurang 2000 power ya. Oke, kita upgrade dulu. Ini apa yang kita upgrade ya? Sebentar saya lihat yang bisa di-upgrade ke 2000 power. Equip lah kayaknya ya, equip. Oke, ini ada ini. Apa ya yang di-upgrade ya? HP. Ini udah apakah? Oke, ini udah. Final damage speed. Ini udah nggak bisa ini. HP, coba kita tes HP ya. Oke, ini kayak bisa nih. Oh, bukan yang ini. Ah, ini HP. Oke, kita upgrade dulu ya, guys. 200, 400. Oke. Harusnya bisa sih ya sampai 2000. Oke. Kita lihat udah berapa? 30. Pas. Oke, kita gas ya. Kita gas. Saya gak tahu juga nih pola bossnya gimana. Jadi kita lawan aja lah ya. Oke, di buff attack. Kayaknya gampang ini ya. Waduh, di buff attack doang ya. Bisa lah kalau gini doang. Berarti boss tersulit yang saya lawan itu chapter 20 ya, itu yang naga hitam. Nah, itu yang paling berat tuh. 21 ke atas kok malah kayak lebih gampang ya menurut saya. Oke, mantap. Ini harusnya tadi si oh, tapi nggak bisa ya, powernya kurang ya. Si Hannibal sama si itu, si Octavianus harusnya keluar ya aja tadi, ganti Fuma sama kembar gitu ya. Cuman ya powernya juga kurang sih. Waduh, terlalu gampang ini bosnya. Ini kayaknya nggak perlu dibikin guide lah ya. Tapi mungkin ini karena ketolong Takenaka juga sih. Mungkin kalau nggak ada Takenaka, kalian ada yang kesusahan di sini mungkin. Mungkin ya. Kayaknya bosnya nggak bisa di debuff ini. Oke, stuck sampai 2 itu ya, debuff attack-nya. Oke, di remove sama Huatu. Gampang sih ya, terlalu gampang ini kayaknya. Dan kata viewer saya tuh, itu di chapter 23
bakal pakai dua tim itu. Benarkah? Nah, bener ya, pakai dua tim ya. Oke, chapter 23 nanti aja lah kita lanjut ya. Kita gacha dulu, gacha. 60, oke, dapat 20, lumayan. Jadi sini saya mau gacha Himiko ataupun Hannibal ya. Himiko atau Hannibal. Oke, bismillah, semoga dapat Hannibal. Oke, nggak dapat apa-apa. Sekali lagi. Wah, nggak dapat lagi, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kayak sekian aja ya video apanya. Aduh, kepencet lagi. Untuk kepencet yang satu ya. Aduh, sayangnya itu. Padahal 8 tuh ya, dikit lagi 10 tadi. Nah ini, aduh sayang. Padahal bisa satu kali multi, udah nggak apa-apalah. Oke, sekian aja videonya ya. Ntar saya ini 7 jam ini saya nggak usah di videoin lah, lama ntar. Sekian aja videonya, besok mungkin kita akan konten gacha ya. Ini udah besok ganti kan, Don Quixote. Nah benar, besok kayak kita konten gacha. Ada pertanyaan atau kritik saran bisa komen. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum teman-teman.